Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okay, diharap semua pelajar dalam keadaan yang baik. Okay, penuh semangat. Okay, di sini saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan projek yang terkini. So, untuk projek yang terkini, okay, you all hanya perlu buat untuk architecture drawing, ground floor plan and roof floor plan. And then, for civil engineering drawing, you hanya perlu buat pad footing plan, pad footing detail, ground floor key plan, roof floor key plan. Namun demikian, bagi kumpulan yang ahlinya 5 orang, so dia boleh pilih. Boleh pilih yang bahagian architecture drawing, wajib 2, mesti sediakan 2 ni. Dan yang bahagian civil engineering, boleh pilih yang mana yang dia perlu, yang dia rasa dia mudah untuk buat lah. Okay, yang grup yang ahlinya 6 orang, tiada pilihan, kena buat ke semua drawing ni. Nah, jika kita lihat semua drawing ni, total drawing adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini list of drawing yang you kena buat. Okay, saya nak tunjukkan juga contoh, bagaimana contoh drawing yang you akan buat. Okay, tengok lah. Okay, yang pertama tadi, ground floor plan drawing. Ground floor plan drawing. Dan yang kedua, roof floor plan. Okay, kita tengok. Okay, ini contoh ground floor plan. Okay, ini architecture plan. Okay, ini contoh ground floor. Okay, dia ada car porch kat sini. Ada tunjukkan living hall, master bedroom, toilet, dining hall, bedroom 2, bedroom 3. Okay, it depend on your architecture drawing yang you dapat. Okay, so kalau kita tengok sini, yang warna merah ni adalah wall. Dalam architecture dia tunjukkan wall. Okay, macam mana wall tu? Berapa tebal wall? Okay, kita boleh check tebal wall. Nah, di sini 250. Okay. Kita boleh check. Okay, 150 tebal wall. Okay, saya cadangkan you all buat dahulu center line ni. Center line berdasarkan you punya drawing. Daripada 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, sampailah selesai. And then, untuk you buat dia punya wall ni, you boleh offset je center line ni. And then, you boleh tambahlah bahagian yang ada windows apa semua tu. Okay, ini ground floor. Ini contoh untuk semi-D. Kalau kita lihat, dia ada dua sini, dua lot rumah yang sama. Sambung semi-D, semi-detached. Okay, ini ground floor. Roof plan. Kita tengok kepada roof plan. Okay, ini roof plan. Roof plan, dia lebih kurang sama. Grid line yang sama dengan ground floor. Tapi roof plan, dia nak tunjukkan bagaimana bentuk roof ataupun bumbung. Kan? Okay, so depends on your architecture drawing yang you dapat. You redraw sahaja balik apa yang you dapat. So, untuk yang ni, untuk yang ada gambar tile ni, roof tile ni. Okay, saya nak tunjukkan sini. Kita boleh gunakan hatch. Untuk kita boleh gunakan hatch. Okay, sebelum tu kita buat dahulu line. Okay, kita buat line dekat sini. Okay. And then you type H, H, pilih H. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, make sure you dapatkan jenis H yang sama lah dengan you punya architecture yang you dapat. So, kalau kat sini dia gunakan ARSH, RSHKE. Okay, kalau tak jumpa, kalau dia guna yang lain, you boleh cari kat sini, list kat sini. Okay, and then scale kat sini 1. Okey. Kita cuba letak scale dalam, katakan okey, kita maintain dulu scale 1. Okey. And then cara nak masukkan hash ni, you boleh pilih dua cara. Satu add pick point, satu lagi select object. Maksudnya you akan select line itu. Okey, kita guna pick point. Okey, you klik je point sini. Okey, so hash ni dia akan keluar dekat
kawasan yang di highlight ini sahaja. And then right click, enter. Enter. Click OK. OK. So you nampak scale yang satu tadi jadi macam ni. So kita ubah scale balik, kita double click je dekat sini, you boleh ubah je dalam ni. Katakan you letak 20. Ok, 20 cantik tak? Boleh tak? Ok, kalau dah boleh, ok lah. Kalau tak boleh, ubah balik scale tu balik. Ok, ini untuk hatch, saya tunjukkan. Ok, so untuk bumbung juga, pastikan you letakkan arah fall ni ke arah yang betul. So just redraw balik je apa yang you dapat. Cuma saya nak you faham apa yang draw yang you dapat itu, itu nak tunjukkan bumbung ni macam mana kedudukan dia. Contoh kalau you tengok hatch ni, ok, kalau ini diarah ke sini, ok, berbeza ke sini, diarah ke sini. So you boleh ubah pada hatch ni angle. You cubalah angle berapa ni, semua ada kat sini. Cuba rotate angle ni. So you akan dapat arah hatch yang you nak buat. Okey, boleh? Jangan takut untuk mencuba. Kalau kita tengok okey, bila drawing roof plan, okey, wall masih lagi nampak tapi dia dah grey kan wall. So dia fokus kepada roof sahaja, bentuk roof. Okey, tengok ini wall dalam. So ini roof dia akan keluar lebih kurang. Okey, kita cuba ukur. Cuba ukur kat sini. Lebih kurang 835 daripada hujung wall yang asal. Okey, itu yang kedua. Yang atas ni abaikan, tak perlu lukis lagi. Ini cross section. Kalau sebelum ni you kena selesaikan juga. Okey, untuk yang terkini tak perlu lagi buat cross section. Hanya cukup untuk architecture, ground floor plan and roof plan sahaja. Okey, untuk civil engineering detail. Okey, yang pertama pad footing. Okey, susunan ni you boleh susun baliklah. Pad footing plan ataupun jika you tak lukis pad footing detail, tak perlu letaklah nanti. Okey. Ini contoh saya mula dengan ground floor plan. Ini contoh ground floor plan. Okey, jika you dapat ground floor plan yang dah siap, okey, senang. You hanya redraw balik sahaja. Dan make sure dia punya grid ni sama. Sama, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya, sama dengan architecture. Jika ada tambahan boleh tambah, tapi jangan sesekali berbeza grid dia punya numbering of grid ni. Y exist and X exist ni, A, B, C, D. So bezanya ground floor plan untuk civil engineering detail ni, dia tunjukkan beam dan slab. Ok, ini contoh beam. G1 ni beamnya saiz 125 darab 450. Maksudnya width beam ni adalah 125 dan depth of beam ni 450. Ok, kalau saya tunjukkan kepada awak macam ni ok, width beam 125, ok, depth 450, ok. Okay, ini size beam dia. Kalau kita lihat dari sudut cross section. Sekarang ni kita lihat dari segi layout plan, ground floor plan. So kita akan nampak beam and slab. Slab dekat sini dia ada bagi THK. THK ni maksudnya thickness. Thickness 185. Ini FS2 ni slab number. Okey, ini floor slab nombor 2. Ini nombor 1, nombor 2. Ha, ni sama, dia sama saiz, sama tebal semua, dia akan markingkan sama FS2 juga. Okey, boleh faham ke situ? So dekat ground floor plan juga kita akan nampak ini point untuk column. Kita akan nampak column, ada column kat sini, ada column. So you just redraw balik je apa yang you dapat. Kalau tak dapat ground floor plan ni, untuk structure ni, kalau you tak dapat, you boleh lukis balik berdasarkan architecture. Tapi jangan, you kena ubah daripada wall tadi kepada beam. Dan
boleh cadangkan beam yang seperti saiz yang ini ataupun saiz yang lain. Okey. Boleh faham eh? And then, lepas ground floor plan, roof plan. Okey, roof plan lebih kurang sama je dengan ground, tapi dekat roof, okey, tujuannya beam roof plan ni, okey, kalau kita tengok dia tak ada slab, dia ada beam saja, beam, dan kita nampaklah ada column point, eh, column point sama dengan column point pada ground tadi. Ha, ini sama. Okey, untuk roof, okey, dia bagi dia punya marking dia R. Okey, maksudnya roof lah, roof untuk beam eh. Dia punya size 125450. Okey, dia guna size yang sama dengan ground tadi kan. Okey. So, you boleh gunakan layout yang sama, tapi ada setengah tempat ada yang tak perlu ada beam, ada setengah tempat yang perlu ada beam lah. Kalau you dah ada rujukan daripada previous, just redraw je. Cuma kita nak you faham apa yang you draw itu. Okey. Okey, next foundation plan. Pad footing ataupun foundation plan eh, boleh faham. Okey, ini foundation plan. Foundation plan dia nak tunjukkan mana lokasi foundation. Okey, biasanya foundation key plan ni, location foundation ni dia akan sama dengan location column. Kalau kita tengok sini 1A. 1A eh. Okey, tengok 1A kat sini. Ada column tak? Okey, 1A. Okey, ada column. So maksudnya di sini ada foundation. Ada asas, kan? Okey. Begitu juga yang lain eh, dekat point. Tu mesti ada foundation, dan kat sini dia ada dua jenis foundation. Jenis 1P, jenis 2P, jenis 4 segi sama ni, 4 segi tepat, dan ada satu lagi jenis macam ni, yang 3P. So, ini foundation key plan. Layout, dia tunjuk location mana foundation tu duduk, point-point dia. Kan? 1A, 1F, kan? 2A, 2C, 2G. Okay. And then satu lagi pad footing detail. Okey, pad footing detail, ah ini pad footing detail. Nah ni. Kalau dekat sini ini bukan pad footing, ini pile cap. Sebab apa? Sebab rumah ni ada piling. Okey, ini piling sebenarnya ni. Ha ni. Ini pile. So dekat sini kita panggil pile cap lah. Jika tak ada piling, kita panggil footing. So tak kisah, kalau you dapat yang ada piling pun you boleh buat. Kalau you dapat yang tak ada piling pun you boleh buat. Tak ada masalah. Okey, ini view. Okey, plan view untuk pad footing tadi, size dia 250450 untuk jenis 1P, untuk jenis 2P 900 dengan 500, dan ini untuk 3P, kan. Dan ini cross section dia. Okey, ini detail, detail pad footing ini. Ada dia punya rebar 4T10, maksudnya ada 4, 1, 2, 3, 4 diameter dia 10. Besi je jenis steel. Ok, yang kat bawah ni berapa? T12 75, maksudnya jenis T12 dia susun rebar ni spacing dia 75 75 75 75. Itu maksudnya kat sini. Tujuan saya buat video ni nak awak faham baca plan ni sendiri. Okey, dah faham eh yang ni? Ini cross section. Dia ada apa? Ada semua ni, detail reinforcement semua. And then satu lagi dia ada schedule eh, daripada stump. Okey, faham tak apa stump? Stump ni selepas pad footing ataupun pile cap. Kalau tak ada pile kita panggil footing. Kalau ada pile kita panggil pile cap. Okey, selepas ni ini stump yang atas ni. Ada tiang pendek ni kita panggil stump. Okey, stump ni detail dia dia bagi tahu kat sini. 8T12. Okey, maksudnya ada 8 rebar kat dalam ni. 8T12, and then dia ada ties. Ties ni macam link lah. R10 125, maksudnya besi jenis R
diameternya 10 mm dan spacingnya adalah 125. Dan dia punya size 300x300 ini size. Nah, begitu jugalah yang jenis seterusnya. Okey, untuk floor G to R, ground to roof, okey, dia akan sambung. Untuk kolom C1 ni dia akan sambung, okey. Size yang 300x300, okey. Reinforcement yang 8T12 sama juga. Okey. Dan link yang sama size juga. Okey, ini detail untuk pad footing and column. Nah, ini foundation reinforcement schedule. Pile cap. Okey, sebabkan drawing ni adalah yang pile cap, so dia akan letak pile cap mark 1P, 2P, 3P. Pile cap dimension. Okey, dia bagi tahu B, L, H. B ni dia punya lebar, L ni length, H dia punya height. Kan, reinforcement X bar, maksudnya X direction bar, T12 75 spacing. Y untuk Y bar, kan, direction Y. Ties untuk link 4T10. Number of pile, okey, ini depend apa yang you dapat. Eh, ini yang contohnya saya dapat macam ni lah, dia punya detail yang dia bagi. Size pun dah bagi pile size. Okey, jika pad footing tak ada pile size semua ni. Okey, boleh faham eh? So drawing ni semua boleh dibuat dalam satu title block lah, buat asing. Yang ni combine. So you buat satu seorang ke, so kalau ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 katakan. So ada 5 keping A3 paper ataupun A4 paper yang you print. Kalau you ahli kumpulan you 6, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, boleh faham eh semua? Okey, semoga penjelasan ni ada boleh faham sedikit. Kalau tak faham boleh tanyalah melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey, terima kasih, selamat mencuba, selamat maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum.